Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu dan sahabat-sahabat operator dimanapun berada. Jumpa lagi di channel Kedai Fail Paut. Pada kesempatan pagi hari ini saya akan memberikan tips cara untuk menginstal aplikasi Dapodik versi terbaru, yaitu versi 2025. Nah, bagaimana caranya? Silakan disimak, mudah-mudahan bermanfaat. Baik Bapak Ibu dan sahabat sekalian, terlebih dahulu kita bahas dulu langkah-langkahnya. Yang pertama, Bapak Ibu silakan siapkan aplikasi Dapodik versi 2025 yang nanti Bapak Ibu bisa download di link deskripsi video ini. Kemudian yang kedua, pastikan versi 2024 baik A atau B atau yang lain di laptopnya sudah di uninstall atau dibuang. Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu silahkan install aplikasi Dapodiknya. Dan yang terakhir, silahkan lakukan registrasi aplikasi Dapodik seperti biasa. Nah, untuk lebih jelasnya langsung saja kita praktek ya. Dan untuk link download seperti yang saya sampaikan tadi, silahkan Bapak Ibu ada di link deskripsi video ini. Tinggal Bapak Ibu klik saja, nanti akan disediakan untuk aplikasinya beserta buku petunjuknya. Langsung saja kita praktek Bapak Ibu ya, biar lebih jelas lagi. Jadi Bapak Ibu dan teman-teman, ini sudah saya sediakan ya aplikasi Dapodiknya. Langkah berikutnya setelah Bapak Ibu menyiapkan aplikasinya, tinggal dijalankan saja, di double klik seperti ini. Kemudian kalau muncul seperti ini, pilih more info, kemudian pilih run away. Oke, langkah berikutnya pilih yes. Nah, di sini ya aplikasi Dapodik versi 2025 dengan installer baru ya, tampilannya cukup cakep. Kita lanjutkan, klik lanjut, kemudian pilih saya setuju. Kemudian pilih lanjutkan. Kemudian pilih lanjutkan lagi. Kemudian pilih lanjut. Pilih pasang. Nah, kita tunggu proses instalasinya selesai. Setelah Bapak Ibu melakukan proses instalasi, langkah berikutnya Bapak Ibu silahkan untuk melakukan registrasi. Pastikan Bapak Ibu user password Dapodiknya tidak lupa ataupun hilang ya. Jadi silahkan Bapak Ibu disiapkan. Setelah proses instalasi selesai, Bapak Ibu silakan melakukan proses registrasi aplikasi Dapodik versi 2025 nya. Kita tunggu sampai dengan selesai. Ya, paling 1 menit lah kurang lebih ya Bapak Ibu. Nah, untuk video berikutnya, cara pengerjaan dan lain sebagainya, kita pelan-pelan saja kita akan bahas Bapak Ibu. Jadi silakan dipantengin terus di channel Kedai Fail Paut. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Nah, ini sudah selesai ya. Nah, kita tunggu penginstalan database. Kita tunggu sampai dengan proses mengkonfigurasi port dan lain sebagainya. Jadi santai saja, siapkan kopinya, siapkan cemilannya untuk menginstal aplikasi Dapodik versi 2025 dengan pembaruan-pembaruan dan juga update-update terbaru. Nanti kita akan bahas Bapak Ibu ada apa saja. Tapi untuk di jenjang PAUD kemungkinan tidak terlalu besar ya, tidak terlalu besar pembaruannya. Mungkin yang nanti akan jadi pembaruan di bagian GTK. Di antaranya biasanya Bapak Ibu kita akan menyalin data ya, penugasan di tahun 2025 ini. Di versi 2025 kita tidak lagi melakukan salin data, tapi sudah terupdate secara sistem dan juga ada pembaruan penugasan ya Bapak Ibu. Nanti GTK akan dikategorikan menjadi 3 kalau tidak salah ya Bapak Ibu. Nanti kita akan bahas lebih lanjut lagi. Jadi silahkan Bapak Ibu disimak sampai dengan selesai di channel Kedai Fail Paut. Kita akan coba bahas dari awal menginstal, kemudian mengerjakan, sampai dengan akhir, sampai dengan sinkron. Terutama untuk Bapak Ibu dan sahabat-sahabat yang dari jenjang PAUD. Tapi insya Allah mudah-mudahan walaupun tutorialnya dikhususkan untuk jenjang PAUD, insya Allah ada garis-garis besar yang mungkin Bapak Ibu bisa gunakan di jenjang yang lain. Oke Bapak Ibu, kita tunggu ini sebentar lagi selesai ya. Sudah memulai Dapodik web servernya. Nah, ini sudah selesai.
Langkah berikutnya Bapak Ibu, unchecklist lihat readme text-nya di unchecklist saja dan checklist membuat shortcut aplikasi Dapodik. Kemudian klik selesai seperti ini. Nah, berikutnya Bapak Ibu tinggal langsung saja kita coba buka ya. Local host-nya masih sama 5774. Nah, apabila tampilan Bapak Ibu masih versi 2024, Bapak Ibu silakan bersihkan history browsernya ya. Sekali lagi, bagi Bapak Ibu yang tampilannya tidak seperti ini, silakan bersihkan history browsernya. Langkah berikutnya adalah silakan Bapak Ibu melakukan proses registrasi. Baik Bapak Ibu dan sahabat sekalian, terima kasih sudah menyimak video ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Selamat mencoba dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.